Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys bersama channel Bunga Lestari. Semoga bermanfaat. Ini pijat lengan. Cara memijat lengan kayak gini ya. Tutorialnya sangat gampang sekali. Tuh. Untuk meredakan otot-otot yang sangat kram di lengan. Kayak gini ya teman-teman. Oh, kayak gini ya teman-teman, maksudnya teman-teman. Tuh ya. Ini jadi ini jadi urat-urat yang maksudnya kayak gini. Ini bukan maksud apa-apa, ini khusus pijat tradisional memijat otot kaki, memijat otot-otot lengan ya, yang lagi kecapean ya, tutorialnya kayak gini. Pijatnya tuh ya, cedut memang bunyi nih guys. Oh ya, ini yang mijet masih muda, masih mulus, janda, anak dua teman-teman. Tapi Radiana, tapi Radiana. Anaknya dua tapi ikut bapaknya, jadi dia janda tapi enggak, anaknya enggak di rumah, enggak ikut mbak ini, jadi dia ya di rumah sendirian teman-teman. Ini anaknya ikut bapaknya teman-teman. Nah, ya namanya jodoh itu ya nggak tahu ya. Tuh ya kayak gini ya teman-teman, wujudnya telapak tangan untuk membuat relaksasi dan melancarkan peredaran darah. Tuh ya, diceplek-ceplek kayak gitu, jadi biar sehat badannya, tidurnya menjadi rileks dan bagus tuh ya. Biar dikasih kayak gitu biar gak lunyu teman-teman. Tuh kayak gini. Tuh pijatnya kayak gini teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis. Yang subscribe sadain, semoga teman-teman rezekinya lancar, sehat selalu, sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Yang bagi agama Islam jangan lupa sholat 5 waktu. Yang bagi agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik jangan lupa sholat juga dan ikutin ajaran masing-masing gitu ya. Ini sudah mau selesai katanya teman-teman. Tinggal lengan yang satu teman-teman. Nah. Itu sudah jutek ya wong kene ada reti ya. Ini teman-teman. Caranya kayak gini memijat lengan. Ini habis ini ntar sudah ya teman-teman. Bariki wes coba ya. Ini pijat, ini pijatnya hampir 1 jam. Ini mau memijat otot perut. Ini ntar. Perutnya juga belum. Perutnya enggak tak soteng aja bu. Sofanya apa nih, kerekat kerekat kerekat. Oh, sofa aku murah. Sofanya kerekat kerekat namanya. Nah ini caranya ya, memijat otot-ototnya, otot-otot saraf lengan yang lagi kecapean kayak gini. Tuh ya, yang mijat masih cantik, muda, janda ya. Tuh namanya Mbak Nur Kayati, sekolah dari Malaysia. Sekolah dari Malaysia katanya teman-teman. Ini pijatnya ini dapat ilmu dari Malaysia untuk memijat-mijat ya, sekolah dulu ini pijatnya, ini katanya teman-teman ya. Ini. Tuh. Nah ini kayak gini pijatnya. Tuh mantap sekali. Tuh ya teman-teman, oke para sahabat-sahabat yang badannya capek, tetap di servis badannya biar sehat ya. Kita kerja ya harus merawat badan kita gitu ya para sahabat-sahabatku. Jadi tuh kayak gini memijat ya, pijat tradisional memijat
otot kaki. Gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis. Tutorialnya kayak gini. Oh ya, mijitnya kayak gini teman-teman. Tuh. Oke, bengi jam piro iki mulih niku? Kadang ya jam 1, kadang jam 12. Mulih dhewe? Iya. Nggo mantar? Iya. Lah isuk nang tangi jam piro? Iya. Tangi isuk jam piro? 6.30. Wis tangi? Iya. Lah kira kan ngantuk deh, Mbak. Ini udah rontok awan tangine. Lho. Tengah nang buka lawang, mateni lampu. Masa wis iso tangi kowe? Tangi ya. Ora karipan kene ku. Engko turu ambek sing dipijeti. Engko turu ambek sing dipijeti. Maksudnya turu ambek dipijeti. Lah sing dipijeti turu aku melu turu sih. Ora pijeti? Lah pijeti ya tetep pijetnya tapi mripate kan merem. Ngono ya. Eh wong e melek ya aku melek. Ngono ya. Iya, mulane dijiki ora oleh turu lan aku mau. Ndak aku turu. Ngono ya. Akhir wong e turu ke melu turu? Iya, aku melu turu. Sik ngleger ngono. Lah ning tanganmu mijeti. Tapi tanganku mau melu aku ngene. Lho, tak iso iki. Iso. Lho. Ngono ya. Iya, mulane dek pijeti aja do turu. Ndak aku turu. Ngono ya. Ning tanganmu mau melu mijeti. Mau melu pijet. Lho iki rak karipan, Mbak, mijet sek jam 1 ngene lho. Kowe kudune ngono lho, Mbak. Kudune istirahat penting. Wong iki kudune ana istirahat bareng. Ya kadang esok urung ana pijet kan aku gemruntung. Iya tak iso ya aja turu esok. Ora, maksudnya ndrok ngono lho. Guntang-guntung. Heeh. Nyapu, mbah-mbah iku. Heeh. Esok kan ujete golek nganu mbah-mbah. Ora batena, wong meso setel kok. Mending tak bayar uang. Mending dibayar uang kalau kejajan dhewe. Ngono ya. Iya. Nah. Pakai gelem tuku mantar. Mah, lha mantar ki apa? JP nak tarak mantar, JP nak sih. Mantar, JP nak. Lha cek sing ki gure gogrekan ora ana. Iya, aja mantar anyar. Engko lan dikek iki. Tak jaluk nang. Di ku barang anu ni. Plat nomor. Heeh. Plat nomor ra usah kena. Jumpa. Dek ana polisi ya. Bengi-bengi rek jam 11. Nek kon polsek kono kebak. Cucin aku nganggo masker. Setang buan terus aman ora-ora digutek. Iku ya nyebut berarti nganu COVID aku. Nah, aku ndek mrene calanang sih, calanang ku buan terus aku melu buan. Malam kate koyo motor gale apa nih. Lha kowe ngene ku reti nganu ya? Apa iku sarap-sarape ngene iki ya? Iya. Kerasa ya. Dalaman tubuh manusia ora, telapak tangan mbek telapak kaki. Ngono ya. Iki mata. Hmm. Iki telinga. Sing dihin telinga. Yo iki ya, telinga. Lah iki. Iki kon irung mripat. No. Kalau yang di jari, yang di jari kelingking apa itu namanya? Telinga. Ngono ya, teman. Salah. Ini sampai marem ini yang dipijeti ya, sampai lama sekali ini, teman-teman. Kesenangan ini yang banyak dipijeti, teman-teman. Nah, harus diceplak dulu. Tuh ya, mau dipijet dulu. Oke. Roti ya. Nah, ya udah dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys bersama channel Bunga Lestari, semoga bermanfaat. Ini pijat lengan, cara memijat lengan kayak gini ya, tutorialnya sangat gampang sekali tuh. Untuk meredakan otot-otot yang sangat kram di lengan kayak gini ya teman-teman. Oh kayak gini ya teman-teman, maksudnya teman-teman. Tuh ya. Ini jadi. Ini jadi urat-urat yang maksudnya kayak gini. Ini bukan maksud apa-apa. Ini khusus pijat tradisional.
memijat otot kaki, memijat otot-otot lengan ya, yang lagi kecapean ya, tutorialnya kayak gini. Pijatnya tuh ya, cedut memang bunyi nih guys. Tuh ya. Ini yang mijat masih muda, masih mulus, janda, anak dua teman-teman. Tapi ada anak. Dia anak tapi ada anak. Anaknya dua tapi ikut bapaknya. Jadi dia janda tapi enggak, anaknya enggak di rumah, enggak ikut mbak ini. Jadi dia ya di rumah sendirian teman-teman. Ini anaknya ikut bapaknya teman-teman. Nah ya, namanya jodoh itu ya enggak tahu ya. Tuh ya kayak gini ya teman-teman, wujudnya telapak tangan untuk membuat relaksasi dan melancarkan peredaran darah. Tuh ya, diceplek-ceplek kayak gitu, jadi biar sehat badannya, tidurnya menjadi rileks dan bagus. Tuh ya, biar dikasih kayak gitu biar gak lunyu teman-teman. Tuh kayak gini, tuh pijatnya kayak gini teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis. Yang subscribe sadain, semoga teman-teman rezekinya lancar, sehat selalu, sukses selalu, amin amin ya rabbal alamin. Yang bagi agama Islam jangan lupa sholat 5 waktu, yang bagi agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik jangan lupa sholat juga, dan ikutin ajaran masing-masing gitu ya. Ini sudah mau selesai katanya teman-teman, tinggal lengan yang satu teman-teman. Itu sudah jutek ya wong kene ada reti ya. Ini teman-teman. Caranya kayak gini, memijat lengan. Ini habis ini ntar sudah ya teman-teman. Bari iki wis coba ya. Wis ah. Ini pijat, ini pijatnya hampir 1 jam. Ini mau memijat otot perut. Ini ntar. Perutnya juga belum. Perutnya enggak tak soteng aja bu. Sofanya apa nih, kerekat kerekat kerekat. Oh, sofa harga murah. Sofanya kerekat kerekat namanya. Mana ini? Bejel ganti kok. Tuh, nah ini caranya ya, memijat otot-ototnya, otot-otot saraf lengan yang lagi kecapean kayak gini. Tuh ya, yang mijat masih cantik, muda, janda ya. Tuh, namanya Mbak Nur Kayati, sekolah dengan Malaysia. Sekolah dari Malaysia katanya teman-teman. Ini pijatnya, ini dapat ilmu dari Malaysia untuk memijat-mijat ya, sekolah dulu ini pijatnya, ini katanya teman-teman ya. Ini kayak gini mijatnya. Tuh. Mantap sekali. Tuh ya teman-teman. Oke, para sahabat-sahabat yang badannya capek, tetap di servis badannya biar sehat ya. Kita kerja ya harus merawat badan kita gitu ya, para sahabat-sahabatku. Jadi tuh kayak gini memijat ya, pijat tradisional memijat otot kaki gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis. Tutorialnya kayak gini. Oh ya, pijatnya kayak gini teman-teman. Oke, ini bengi jam berapa yang mulai ini? Kadang ya jam 1, kadang jam 12. Mulai dhewe? Iya. Enggak mantar? Iya. Lah isuk nang tangi jam berapa? Iya. Tangi isuk jam berapa? Setengah 6. Wis tangi? Iya. Lah kira kan ngantuk deh, Mbak. Ini udah rontok awan tangine. Lah setengah 6 mau buka lawang, mateni lampu. Masa wis iso tangi kowe? Tangi ya. Ora karipan kene kok. Enggak turu ambek sing dipijeti. Enggak turu ambek sing dipijeti. Maksudnya turu ambek dipijeti. Lah sing dipijeti turu, aku melu turu sih. Ora mbok ora mbok pijeti?
Enggak pijet ya, tetap pijetnya, tapi mripate kan merem. Ngono ya. Eh wong e melek ya aku melek. Ngono ya. Iya, mulane dicik ora oleh turu lan aku mau. Ndak aku turu. Ngono ya. Akhir wong e turu ke malu turu. Iya, aku malah turu, sik ngleger ngono. Lah ning tanganmu mijeti. Tapi tanganku mau mlumah aku ngene. Lho, tak iso iki. Iso. Lho. Ngono ya. Iya, mulane dek pijet iki aja do turu. Ndak aku turu. Ngono ya. Iya. Ning tanganmu mau mlumah mijeti. Mau mlumah pijet. Lho kira karipan Mbak mijet sek sek pojam siji ngene lho. Kowe kudune ngono lho Mbak, kudune istirahat penting. Wong iki kudune ana istirahat bareng. Ya kadang esuk urung ana pijet kan aku gemruntung. Iya tak iso ya aja turu esuk. Ora, maksudnya ndero ngono lho. Gruntang-gruntung. Heeh. Nyapu, mbah-mbah iku. Heeh. Eh, ini ujete golek nganu mbah-mbahan. Ora batena, wong meso setel kok. Mending tak dibayar uang. Mending dibayar uang kalau kejajan dhewe. Ngono ya. Iya. Nah. Tak gelem tuku motor. Mah, lha motor ki apa? Jipe nak tak motor, jipe nak. Motor iki jipe nak. Lah nek sing ki gogrekan ora ana. Iya, aja motor anyar. Engko lan dikek iki. Tak jalukno. Diku barang anu iki. Plat nomor. Heeh. Plat nomor ra usah kena. Jumpa. Dengan anak polisi ya. Bengi-bengi deh jam 11 deh. Dengan polsek kono kebal. Cuci aku nganggu masker. Setang buan terus aman orang-orang di kota gue itu yang berarti dengan covid aku. Nah, aku ndak mulai ini jalanan sih, jalanan ke buan terus aku malu buan. Malam kata, kau yang motor galak apa nih? Lagu ini kurang tinggal yo. Apa itu sarap-sarap ini ya? Iya. Kerasa ya. Dalaman tubuh manusia ora telapak tangan dan telapak kaki. Ngono ya. Iki mata. Hmm. Iki telinga. Sing dihin telinga. Yo iki ya, telinga. Lagi. Iki gon irung pripat. No. Kalau yang di jari, yang di jari kelingking apa itu namanya? Telinga. Ngono ya, teman. Salah. Ini sampai marem ini yang dipijeti ya, sampai lama sekali ini teman-teman. Kesenangan ini yang banyak dipijeti teman-teman. Nah, harus diceplak dulu. Tuh ya, mau dipijet dulu. Oke. Roti ya. Ya udah dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.